Gak cuma kue talam jagung, fams, ada juga jenis talam lain yang lebih klasik. Meskipun bentuk dan warnanya hampir sama, bahan-bahan yang digunakan beda banget loh. Selain santan dan gula, talam lapis menggunakan tepung beras dan tepung kanji, fams. Tepung beras bisa menghasilkan talam lapis yang lunak dan sedikit padat. Kalau tepung kanji, bisa mengenyalkan teksturnya. Oh iya, santan dan gula digunakan untuk memberikan rasa manis dan gurih. Kedua bahan ini direbus sambil diaduk perlahan. Proses pemanasan ini bertujuan untuk melarutkan gula, fams. Agar aromanya lebih segar, bisa diberikan sedikit parutan kulit lemon dan perasan jeruk purut, fams. Setelah tercampur rata, baru deh dimasukkan ke dalam campuran adonan tepung. Aduk sampai rata ya. Berbeda dengan talam jagung yang hanya dua lapisan, talam ini dibagi menjadi tiga bagian dengan warna yang berbeda. Tenang, pewarna yang digunakan aman dikonsumsi kok. Hampir sama seperti pembuatan kue lapis, masing-masing layer harus dibuat satu persatu agar tiap lapisannya terlihat, fams. Karena tiap lapisan dibuat lebih tipis dari talam jagung, proses pengukusan nggak perlu waktu lama, hanya sekitar 5 menitan aja. Selanjutnya, tambahkan adonan berwarna putih atau original. Setelah agak padat, yang berwarna orange ini jadi adonan yang paling terakhir. Karena teksturnya yang basah dan dimasak dengan cara dikukus, kue talam termasuk kue tradisional yang cepat basi. Jadi harus segera dikonsumsi ya. Hihihi.